Pengendara motor di Jalan Lejen S. Parman, Slipi, Palmira, Jakarta Barat dikabarkan tewas seusai tergelincir bekas tumpahan solar pada Senin 31 Mei 2021. Korban tewas lantaran terjatuh dan terlindas truk. Akibatnya, kepala dan perut korban mengalami luka parah. Dilansir wartakotalife.com, korban meninggal diketahui berinisial ME. Kanit Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat AKP Agus membenarkan informasi itu. Ia pun juga ikut menjelaskan terkait kronologi kejadian. Kecelakaan disebut terjadi pada Senin 31 Mei 2021 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Awalnya, pengendara motor berinisial ME, 28 tahun, melintas di Jalan Letjen S. Parman. Setibanya di SPBU Sel, motor korban tiba-tiba terpleset lantaran jalan licin dan terdapat bekas tumpahan solar di lokasi. Saat jatuh, seketika truk pun melintas dan melindas tubuh korban. Karena hal tersebut, tubuh korban terlindas ban belakang kiri kendaraan dam truk yang melaju searah di sebelah kanan. Hal itu mengakibatkan korban ME mengalami luka pada bagian kepala serta perut. Korban ME langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Jenazah pengendara Scoopy putih berplat nomor B3623JFG pun langsung dievakuasi ke RSJM. Demikianlah informasi dari Tribun News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!